Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kerjaan sempit nih, kerjaan terbang di Jepang. Oke, di video kali ini langsung aja kita bikin tendanya. Kita camping ceria, kita santai-santai, kita di sini ngadem aja. Enggak, kita nggak camping di sini. Oke, kita bikin tendanya. Oke, tendanya udah beres. Kita lihat. Ya. Oke, hammock tents. Tapi lihat nih. Wih. Lumayan cukup luas. Wih. Luas guys kalau segini. Nyaman banget. Oke, kita beres-beres di dalamnya. Tas, terus matras kita benahin biar agak enak kan. Pokoknya di sini cukup luas nanti buat pasak-pasakan di sini nih. Mantap, udah beres-beres, lumayan rapi. Tuh lihat tenda, nggak diikat itu, cuman dicantelin, pokoknya pakai kayu. Tuh, biar rapi. Di sini tempat nanti masuk. Los juga sih ini. Tuh, mantap, rapi lah. Oke, sekarang tinggal ambil air. Air dulu guys. Tadi udah ambil air. Aduh, gila. Wow, capek banget. Lumayan lah, gak capek. Kita mau cari kayu buat nanti bakar. Oke. Kita ngambil dulu. Kita cari-cari di mana ya. Kita cari dulu. Ini hampir mau jam 6 nih. Lagi mau jam 6, jadi kita harus banyak burung nih.
kita ngambil kayu bakar. Ini bakar, kayaknya habis bakar. Kayu bakar nih biasanya. Mana ya? Yalah, kita cari dulu bentar.
badan doang. Soalnya emang udah dingin banget sih. Lumayan sih, nggak terlalu dingin, cuma udah kerasa banget. Nanti juga kalau misalkan dapat juga nanti mau video. Kalau nggak ada kabut ya, kalau nggak ada kabut, kalau misalkan ada kabut suka susah. Lumayan ya. Nginep di sini lumayan juga gitu. Mantap lah, sendiri lagi masalahnya. Ini di Bukit Teta, di Bukit itu. Pokoknya enak banget sumpah, wajib cobalah di malam ini. Gila, pokoknya malam ini dingin banget. Dingin banget, terus lapar lagi, jadi gue mau bikin nasi goreng. Jadi gue bikin nasi goreng, soalnya tadi di rumah bakal nasi. Jadi kita bikin nasi goreng guys, nasi goreng ya, kita biar mantap. Ya enggak, tadinya kan mau beli itu apa sosis, cuman enggak ada di Projan yang kecil pun, enggak ada yang ada 3 biji itu kan isinya, enggak ada. Jadi yaudahlah, makan nasi aja sekarang. Udah jam berapa ini? Mau jam 9, setengah 9. Jadi udah kerasa banget ini. Langsung aja makan. Makan. Bikin nasi gorengnya. Oke, pertama kita siapin dulu nih alat-alatnya. Alatnya udah ready. Terus bumbu-bumbunya. Oke, sambal udah ada, bawang. Oke. Cek dulu bawang. Cek dulu bawangnya, guys. Bawang doang ya enggak? Kita bikin nasi goreng pasakin mama. Jadul, nasi goreng jadul. Mana ini?
ada. Kita nyapa dulu apinya. Kita pas dulu itunya, si telurnya dulu, telur pak banget katanya. Waduh. Tutung, guys. Tutung, guys. Tutung, guys. Oke, kita masak telurnya. Aja apinya, oke, kita kecil aja apinya, sip, mantap, kita kecil aja, taruhnya dulu ya nggak, lengket nih kayaknya nih, soalnya udah itu tadi kepanasan. Ini bawangnya yang tadi diiris, so. Mantap guys sendiri. Mantap guys sendiri aja. Mantap. Oke, setelah nanti kita makan, kita langsung tidur. Sebenarnya kolesterol jangan, cuman ya gimana lagi, keluman ya enggak. Oke, kita masak dulu. Nih, persiapkan cepat. Oh, itu nak, buka sendoknya. Sendoknya lengket guys ya, lengket bahkan lengket weh, susah lagi. Yuk, kita bikin setengah matang aja guys, biar mantap. Setengah matang aja, enak banget guys. Hancur lagi. Hancur eh. Waduh. Tadi gosong. Nih, gosong banget tuh. Lengket banget nih. Tuh. Lengket. Gimana ini? Gimana ini ceritanya nih?
lengket guys. Kita masak nasi goreng gak apa-apa lengket. Kita masak sekarang nasi gorengnya. Nasinya masak dulu bawangnya kebanyakan. Sudah matang dong. Mana tuh? Wih. Sudah matang. Kebangsaan. Udah wangi, cepet banget nih. Cukupannya aja. Nasur ala mama. Kemah dulu. Nasir Allah. Nasirnya guys. Cukupnya aja, jangan terlalu kenyang guys. Kalau misalnya kenyang bahaya. Nanti tibra. Begitu. Mantap. Kita bumbuan. Yang penting kerasa aja guys. Enggak. Tunggu keras aja. Mau keras lagi. Oke, nasi gorengnya udah beres. Wih, mantap. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mantap guys. Mantap guys, mantap. Kayak ada yang melempar guys. Positif tinggi aja. Bismillah. Alhamdulillah. Telurnya mana? Ini.
motornya. Kita menikmati malam ini dengan nasi goreng. Widih. Bismillah. Masya Allah. Mantap. Nasi goreng. Rasa nasi goreng mamah jadul. Gini kan, nggak aneh-aneh, nggak pakai kecap, cuman bawang doang, enaknya luar biasa. Mantap. Mantap loh. Lagi. Belum mewah ya, enggak. Yang penting kenyang. Mantap. Lagi. Mantap banget. Lagi. Bismillah. Aduan. Mantap. Bisa kita makan itu lagi. Kita bikin nasi kebuli. Kebuli chicken. Kebuli ayam. Ayam geprek. Insya Allah mantap. Tinggal telurnya guys. Telurnya setengah matang ini tuh. Bismillah. Mantap. Mantap. Kita rendam gasnya biar besok bisa dikap lagi. Minum dulu. Minumnya minum teh. Itu dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Mantap pokoknya. Luar biasa, insyaallah. Kenyang, bis kenyang biasanya suka ngantuk. Ngantuk dulu. Ada teh. Mantap. Lagi. Luar biasa. Oke, kita rendam dulu. Kayaknya masih kotor nih tadi nih, bekas. Jadi kita rendam. Biar besok bisa dipakai lagi. Oke, kita kesana dulu ngambil airnya. Bentar ya. Udah direndam. Sebelum tidur jangan lupa kita makan susu dulu. Masih yang tadi, susu madu guys. Bentar ya, kita pasang dulu itunya, senternya. Beres, kita makan susu. Bismillah. Susu plus madu, susu full cream plus madu. Mantap. Buat stamina. Mantap. Kita habisin, soalnya masih ada susu. Bismillah. Kalau besok takut basi, kalau misalkan full cream itu biasanya suka basi besok ya. Habis sampahnya kita taruh di sini.
Oke guys, kita tidur dulu. Udah ngantuk nih lumayan. Jam berapa sekarang? Jam 9. Jam 9 kayak jam 12 gitu kalau di sini. Tadi perjalanan jauh juga, jadi merasa ngantuk jam sini. Oke. Kita tunggu besok. Sampai jumpa besok guys. Oke.